Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay di channel Titipane Gusti Official. Kembali terjadi. Kali ini bukan warga bukan siswa mengaku sebagai PAMTER. Sedangkan baju atau atribut yang didapat dari beli online. Sekarang lagi marak-maraknya. Warga Gadungan mengaku-ngaku anggota atau warga PSHT. Lamongan 25 Oktober 2021. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama saya Hulida, tempat tanggal lahir Lamongan 25.07.1985, alamat Ranekan Soka Tiso, dengan ini menyatakan bahwa satu, permohonan maaf kepada seluruh warga PSHT khususnya Ranting Titung. Dua, dengan kejadian ini saya sangat menyesal atas diri saya telah memakai kaos PSHT. 3. Saya siap latihan PSHT selama 2 tahun sampai saya menjadi warga PSHT. 4. Jika saya mengingkari, maka saya siap menerima segala konsekuensinya baik secara hukum ataupun organisasi. 5. Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun supaya bisa dipakai sebagai mana mestinya. Saksi 1 Mas Edi, saksi 2 Mas Darmono, yang membuat pernyataan saya berlugas.